Yo, halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya di channel saya Vicky Gamers teman-teman. Dan ya, jadi di video kita kali ini saya bakal showcase top 3 shaders yang sangat ultra realistik teman-teman ya. Okay. Top 3 shaders, di antaranya 1 shaders untuk Minecraft Java, 2 shaders untuk Minecraft Pocket Edition teman-teman. Dan oke, jadi sebelum saya showcase top 3 shadersnya, jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe pada channel ini, dan jangan lupa kalian untuk klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya teman-teman ya. Dan oke, jangan lupa kalian untuk klik tombol like pada video ini teman-teman, karena semakin banyak like saya makin semangat untuk bikin video teman-teman ya. Okay. Dan oke, jadi untuk shaders untuk Minecraft Java yang pertama teman-teman, untuk nama shadersnya adalah ini teman-teman, TMA Shaders versi 1.0 teman-teman ya. Dan oke teman-teman, jadi seperti biasa sambil menunggu, putar dulu intronya. Dan oke teman-teman, jadi untuk TMA shaders versi 1.0 nya sudah terpasang teman-teman ya. Dan oke teman-teman, jadi untuk shadersnya seperti ini teman-teman ya. Dan oke, kita bakal ubah dulu untuk pandangan kameranya menjadi pandangan pertama seperti ini. Dan oke, jadi untuk pencahayaannya pada siang hari seperti ini teman-teman ya. Wah, ini mataharinya silau sekali teman-teman ya. Wah, nah, oke, kita bakal ubah dulu waktunya teman-teman, menjadi time day aja. Dan oke, jadi untuk pencahayaannya menurut saya ini sangat silau sekali teman-teman. Wah, ini mataharinya sampai nggak kelihatan loh bentuknya seperti apa. Waduh. Dan oke, jadi untuk wah, lihat ini teman-teman, rumputnya sudah bergoyang teman-teman, dan juga daunnya sudah bergoyang juga. Dan hujan teman-teman ya. Oke, jadi kalau hujan seperti wah, wah wah wah, dan oke teman-teman, jadi kalau hujan seperti ini teman-teman ya, langsung berkabut loh. Wah, langsung kabutnya tebal sekali dah. Dan oke, teman-teman, ini kalau hujan kabutnya sangat tebal sekali teman-teman. Inilah ya. Jadi hampir tidak kelihatan gitu. Dan oke, wah, kalau hujan ini wah gelap sekali dah. Yang nggak terlalu gelap sih, tapi kabutnya ini terlalu tebal teman-teman. Wah, kabutnya sangat tebal sekali teman-teman. Pokoknya di situ aja sudah hampir nggak kelihatan. Dan oke, jadi kalau hujan seperti ini teman-teman ya. Dan oke, walaupun hujan ini sangat ringan sekali teman-teman ya. Dan oke, kita bakal ubah lagi cuacanya menjadi cuaca cerah teman-teman. Click. Oke. Oke, jadi kalau hujan nih wah kabutnya tebal sekali. Tapi kalau nggak hujan atau siang hari seperti ini, wah, cahayanya tuh silau. Jadi kita nggak bisa lihat bentuk mataharinya. Oh, ini ada. Oke teman-teman, jadi untuk mataharinya bulat ya. Nah ini, mataharinya bulat teman-teman, mantap. Oke, kita bakal lihat untuk airnya teman-teman seperti apa. Dan yap, jadi untuk airnya seperti ini teman-teman. Menurut saya ini airnya lah, menurut saya ini airnya ini tenang teman-teman, tapi kok gelap sekali ya. Jadi air itu apa ya, warna airnya hitam itu. Coba kita bakal nyemplung kalau di dalam air seperti apa. Dan oke, kalau di bawah airnya seperti ini teman-teman ya, untuk jarak pandangnya ini sangat pendek sekali. Jadi untuk rumput laut yang ada di sana itu sudah hampir nggak kelihatan, walaupun di sini kelihatan dikit. Dan untuk rumput laut yang di sana tuh kalau kita lihat itu sudah mulai banyak kabutnya teman-teman, sudah mulai ngeblur lah ya. Dan oke, kita bakal naik lagi dan kita bakal kembali ke desa villager teman-teman. Dan ini airnya kok gelap sekali ya. Airnya apa ya, warnanya tuh kayak yang gak hitam sih, kayak biru gelap aja gitu teman-teman. Dan oke lah, kita bakal kembali lagi ke desa villager teman-teman, dan kita bakal ubah dulu waktunya menjadi tengah malam. Kita bakal lihat untuk malam hari seperti apa. Dan oke, kita bakal ubah dulu waktunya menjadi tengah malam, time set midnight seperti ini teman-teman. Time set midnight, salah lagi, time set midnight. Nah seperti ini teman-teman.
Dan ya, jadi kalau tengah malam seperti ini teman-teman. Oke, jadi untuk awannya ini kota teman-teman, walaupun kota ini sedikit, wah sebentar, oh ini awannya normal teman-teman ya, awannya ini awan kotak Minecraft gitu, dan untuk bulannya ini kotak dan sedikit terang teman-teman. Oke mantap. Oke, jadi untuk pencahayaan di malam hari ini menurut saya tidak terlalu gelap teman-teman ya, normal-normal aja teman-teman. Dan oke, jadi untuk pencahayaan pada malam hari seperti ini teman-teman ya, dan menurut saya untuk pencahayaannya ini normal aja lah ya. Dan oke, jadi untuk pencahayaannya ini sedikit semut. Nah ini yang di bagian bawah sini untuk cahayanya tuh sedikit semut teman-teman. Dan oke, jadi untuk pencahayaan pada malam hari seperti ini teman-teman ya. Oke, kita bakal coba untuk memasang si lantern di bawah air teman-teman. Nah ini kan airnya kan apa ya, warnanya gelap gitu. Coba kalau kita bakal pasang si lantern di bawah, sebentar. Oke, kita bakal naik. Nah ya, berarti ini untuk warna airnya ini biru gelap teman-teman ya. Dan oke, jadi ini airnya sedikit bergelombang teman-teman. Nah itu ya, seperti ada gelombang-gelombang gimana gitu teman-teman ya. Dan oke, kita bakal hancurkan lagi untuk si lanternnya. Dan ya, kita bakal ubah lagi waktunya menjadi pagi hari, time set 1. Oke, wah kalau pagi hari ini wah keren sekali teman-teman ya, cahayanya tuh bagus gitu, dan juga bayangannya ini sangat bagus sekali teman-teman, sangat smooth banget ya. Dan oke, jadi untuk pencahayaannya ini pada saat pagi hari ini sangat bagus sekali. Wah lihat ini teman-teman, seperti ada cahaya-cahaya gimana gitu teman-teman ya. Nah ini wah, nah itu seperti ada cahaya-cahaya gimana gitu. Dan oke, kita bakal ubah lagi waktunya menjadi siang hari teman-teman, time set noon seperti ini. Dan oke, jadi kalau siang hari seperti ini teman-teman, wah ini menurut saya ini cahayanya ini sedikit terang, bukan silau ya, tapi terang. Yang silau itu ini teman-teman, mataharinya silau banget gitu loh. Dan oke, kita bakal lanjut ke series yang kedua teman-teman, untuk Minecraft Pocket Edition teman-teman ya. Dan oke teman-teman, jadi untuk shaders yang kedua untuk Minecraft Pocket Edition, untuk nama shadersnya adalah Sweet Dreams Shader teman-teman, made in Ukraine by Olesik. Dan oke teman-teman, jadi untuk ukuran shadersnya ini hanya 0,28 MB teman-teman. Dan oke, jadi untuk size-nya ini tuh sangat kecil sekali teman-teman ya. Dan oke, kita bakal lanjut men-showcase-nya teman-teman. Dan tiap, jadi untuk pencahayaan pada Sweet Dream Shader ini menurut saya ini sedikit pucat teman-teman. Nah jadi untuk warna pada grass block, pada blok-blok yang ada di sini itu sedikit pucat teman-teman. Dan menurut saya sih nggak apa-apa teman-teman ya, yang penting shader itu sangat ringan sekali teman-teman. Dan oke, jadi untuk pencahayaan pada shadernya seperti ini teman-teman. Dan oke, kita bakal lihat untuk langitnya seperti apa. Dan ya, untuk langitnya normal-normal saja teman-teman ya, awannya kotak, mataharinya pun juga kotak teman-teman. Dan oke, kita bakal lihat untuk cuaca hujan teman-teman. Dan oke, jadi kalau cuaca hujannya itu seperti ini teman-teman, dan menurut saya ini pasti bakal sama aja teman-teman ya, sama seperti nggak pakai shader gitu loh. Nah oke, jadi kalau hujan seperti ini teman-teman. Dan yap, jadi untuk pencahayaannya dia pada daratannya seperti ini teman-teman. Menurut saya tetap teman-teman ya, kalau hujan itu pencahayaan tetap terang, kalau nggak hujan ya sama seperti ini gitu. Dan oke, jadi kalau hujannya seperti ini teman-teman, langitnya langsung gelap ya, pokok mirip nggak pakai shader gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk sweet shader ini tuh sangat ringan sekali teman-teman untuk shadernya. Dan oke, kita bakal ubah lagi cuacanya menjadi cuaca cerah teman-teman. Dan oke, kita bakal lihat untuk daunnya seperti apa. Dan oke teman-teman, untuk daunnya sudah bergoyang, wah ini mantap sekali teman-teman ya, bergerak seperti terkena hembusan angin teman-teman. Dan untuk rumputnya pun juga, yap betul sekali, rumputnya juga sudah bergerak teman-teman. Dan untuk shadownya dari pohonnya seperti ini teman-teman ya, menurut saya untuk shadownya normal-normal saja teman-teman ya, tidak terlalu gelap sangat. Dan oke, kita bakal lihat untuk airnya teman-teman seperti apa. Dan yap, jadi untuk airnya seperti ini teman-teman. Airnya ini normal teman-teman ya, seperti nggak pakai shader. Ayo kita bakal nyemplung. Dan oke, kalau kita nyemplung seperti ini teman-teman, jadi kalau kita berada di bawah air itu seperti ada gelombang-gelombang gimana gitu teman-teman ya. Dan oke, untuk pencahayaan pada saat di bawah air ini menurut saya normal-normal saja teman-teman ya, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang teman-teman. Dan untuk jarak pandangnya ini tuh normal, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh teman-teman. Dan oke, kita bakal ubah waktunya menjadi sunrise.
Menurut saya ini bakalan sama aja teman-teman ya, bakal sama aja kayak nggak pakai shadow. Nah kan matahari itu kota, nah itu pasti teman-teman. Dan oke teman-teman, kita bakal ubah waktunya menjadi midnight seperti ini teman-teman. Dan oke menurut saya untuk midnight ini pencahayaannya tidak terlalu gelap teman-teman ya. Jadi di daratannya ini itu masih ada cahayanya teman-teman, cahaya dari bulan ya. Dan oke kalau kalian menggunakan sedang ini pada saat kalian bermasuk survival, saya sarankan kalian tidak usah membawa torch teman-teman ya, karena ini jalannya sudah terang teman-teman, sudah kelihatan ya. Dan oke kalau kalian mau menggunakan torch ya nggak apa-apa. Dan oke kita bakal ubah lagi waktunya menjadi day aja teman-teman. Dan oke kita bakal lanjut ke series yang ketiga atau series yang terakhir untuk Minecraft Pocket Edition teman-teman ya. Dan oke teman-teman, jadi untuk series yang ketiga atau series yang terakhir untuk Minecraft Pocket Edition, untuk nama shadersnya adalah Enchanted USPA teman-teman. Dan oke, jadi untuk ukuran shader ini hanya 4 megabyte teman-teman ya. Wow, ini 4 megabyte ini kecil teman-teman ya. Dan oke, kita bakal lanjut men-showcase-nya teman-teman. Dan yap, untuk pencahayaan pada siang hari seperti ini teman-teman, dan menurut saya untuk pencahayaannya tidak terlalu silau dan tidak terlalu gelap teman-teman ya. Dan yap, untuk langitnya seperti ini teman-teman, dan awannya ini sangat bagus sekali teman-teman ya, sangat realistik banget teman-teman. Wow, bagus sekali teman-teman ya, untuk awannya halus gitu. Dan yap, oh ini ada awan yang kotak teman-teman, mantap. Oke, kita bakal lihat untuk cuaca hujannya seperti apa teman-teman. Kita bakal ubah dulu cuacanya menjadi cuaca hujan seperti ini teman-teman. Dan yap, kalau hujan langitnya langsung gelap teman-teman. Dan untuk pencahayaannya di sini tetap aja teman-teman ya, tidak apa, tidak redup atau gimana gitu. Jadi untuk pencahayaannya tetap. Dan yang berbeda itu jarak pandang kita teman-teman. Jadi di sebelah sana itu sudah mulai berkabut teman-teman ya, kabutnya gelap sekali. Dan yap, jadi kalau hujan seperti ini teman-teman, dan ini sangat ringan sekali teman-temannya, tidak nge-lag sama sekali. Dan oke teman-teman, kita bakal ubah lagi cuacanya menjadi cuaca cerah teman-teman ya. Dan yap, kalau hujan seperti ini teman-teman, wah sangat ringan sekali. Dan oke, kita bakal lihat untuk daun dan rumputnya. Dan oke, jadi untuk daunnya sudah bergerak teman-teman ya, mantap. Oh iya, jadi untuk shader ini itu sudah dikombinasi dengan tekstur teman-teman. Lihat ini, dari kayu apa, tekstur kayunya aja sudah seperti ini teman-teman. Daunnya pun juga, wah sangat realistis sekali teman-teman ya. Dan oke, menurut saya untuk shader ini tuh sangat colorful banget teman-teman. Dan yap, untuk teksturnya ini sangat bagus sekali. Sepertinya ini tekstur 32x32 teman-teman ya. Dan oke, untuk shader ini tidak ada shadow teman-teman ya. Walaupun ada tapi sangat tipis sekali shadownya teman-teman ya. Dan oke, kita bakal lihat untuk airnya seperti apa teman-teman ya. Dan oke, untuk airnya seperti ini teman-teman. Menurut saya ini airnya tetap tidak oke guys, ini untuk airnya sudah bergelombang. Wah, mantap ya. Dan oke, kita bakal nyemplung teman-teman ya. Wah, oke teman-teman. Jadi kalau kita berada di bawah air, untuk pencahayaannya ini sedikit terang teman-teman ya. Dan untuk jarak pandangnya ini normal-normal aja teman-teman. Dan oke, kita bakal naik dan kita bakal ubah waktunya menjadi sunrise. Oke. Kalau kita lihat sunrise seperti apa? Dan oke teman-teman, kalau sunrise loh, mataharinya mana? Kok nggak ada? Ini ngebug atau gimana ini ya? Mataharinya nggak ada loh. Dan oke, kita bakal lanjut aja mengubah waktunya menjadi midnight teman-teman ya. Dan ya, kalau midnight nggak ada, wah bulannya nggak ada. Oke, oh berarti untuk shader ini itu kekurangannya itu tidak ada matahari dan bulan teman-teman ya. Dan oke, jadi kalau malam hari seperti ini teman-teman, menurut saya pencahayaannya ini tidak terlalu gelap teman-teman ya, malah terang loh ini, terang. Jadi kalau kalian bermain survival dan kalian menggunakan shader ini, wah jadi kalian itu nggak perlu pakai apa namanya night poison gitu, jadi nggak usah gitu teman-teman ya, karena sudah terang gitu teman-teman. Nah untuk pencahayaan dari torchnya seperti ini teman-teman. Dan ya untuk pencahayaan dari torchnya ini sangat terang sekali teman-teman ya. Nah yang paling terang itu pada pusatnya. Nah pusatnya ini sampai warnanya tuh ke oranye, kemerah-merahan gitu. Jadi di pusatnya tuh cahayanya tuh sangat terang sekali teman-teman ya.
Dan oke, kita bakal hancurkan untuk torch-nya dan kita bakal ubah waktunya menjadi day lagi, teman-teman ya. Dan yap. Oke lah teman-teman, untuk shadownya seperti ini. Dan yap, mungkin hanya segitu saja untuk men-showcase top 3 shader yang sangat ultra realistik dan ringan, teman-teman. Dan oke teman-teman, mungkin hanya segitu saja untuk men-showcase top 3 shadersnya, teman-teman ya. Top 3 shaders, di antaranya 1 shaders untuk Minecraft Java, 2 shaders untuk Minecraft Pocket Edition, teman-teman. Dan oke, mungkin hanya segitu saja teman-teman untuk showcase-nya. Dan yap, sebelum saya tutup video ini, jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe teman-teman ya. Dan jangan lupa kalian untuk klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, teman-teman ya. Dan oke, jangan lupa kalian untuk klik tombol like pada video ini teman-teman, karena semakin banyak like saya makin semangat untuk bikin video teman-teman ya. Dan oke, saya Vicky Gamers, see you in the next video. Bye-bye.